Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini aku unboxing lagi. Ini adalah krim ya, krim yang lagi viral. Ini krimnya ini namanya krim Tati ya. Dan ini produknya, ini produk Malaysia. Ini aku beli di salah satu all shop online yang ada di Shopee. Oke, langsung aku mau buka aja ya. Oke, jadi dari segi kemasan, ini kemasannya seperti ini ya. Nah, terus untuk krim yang asli ini biasa di sini ada hologramnya. Nah, hologram ini kalau kita lihat dari sudut pandang yang berbeda itu akan nampak ini ya. Nampak ada hologram bentuk wajah. Terus kita buka aja, di dalamnya ini kita dapat apa aja ya. Nah, di sini aku dapat ini ya. Ini ada apa ya? Ini, oh, ada ini ya. Ada jadi di sini ada ini brosur untuk pengumpulan poin ini ya. Jadi kalau kita beli satu set ini kita dapat 10 poin tuh. Dan ini dari keterangannya untuk mendapatkan hadiah ini kayaknya ini hanya berlaku di Malaysia aja, di Indonesia enggak ya. Kita abaikan aja ini. Nah, terus di sini ini ya paket yang didapatkan. Jadi di sini ada ini ada cleanser. Ini cleanser ini sabun ya, sabun. Terus tuh di sini ada ini beauty treatment cream, beauty treatment cream. Terus ada ini night cream. Sama tentunya biasanya ada ini ya, day creamnya ya, ini benar day cream. Terus untuk teksturnya sendiri kita akan buka, ini tekstur daripada beauty soapnya. Ini gimana ya, beauty soapnya ini seperti ini ya, ini seperti baunya seperti sabun pepaya ya. Dia seperti sabun pepaya dan ini teksturnya cair, agak kental-kental sedikit seperti itu. Terus di sini ada ini tadi ya, beauty treatment cream. Ini seperti ini ya, kita belum buka. Kalau kita buka gimana? Oh, seperti ini bentuknya ini. Bentuknya jadi putih seperti transparan gitu. Dan bentuknya itu agak-agak padat-padat gimana itu. Terus ini untuk day creamnya. Day creamnya kita buka juga, day cream seperti ini. Ah, ini ya day creamnya juga ada agak-agak padat itu bentuknya. Ini. Dan aromanya itu khas, aromanya harum. Harum. Ada dan harum. Ya. Terus untuk night creamnya, ini night creamnya ya. Untuk night creamnya sendiri kita akan buka seperti apa teksturnya, kita akan buka.
Nah, night creamnya seperti ini ya. Jadi warna kuning seperti ini. Dan ini teksturnya seperti anu ya, nggak terlalu padat gitu. Nah, aromanya juga harumnya khas ya, mirip. Oke, jadi segitu aja untuk ulasan krim ini, krim Tati yang saya beli. Ini belinya saya beli di ini ya, Nunukan. Ya, kurang lebih berbatasan sama Malaysia lah. Dan ini dia udah ngeklaim bahwa dia itu merupakan barang asli dari Malaysia. Jadi bukan palsunya, bukan tiruannya, bukan abal-abalnya. Yang jelas kalau barang asli itu bisa dilihat dari ini kemasannya, terus ada hologram di sini ya. Hologramnya ini kalau kita lihat dari sudut pandang berbeda, itu akan nampak di situ di dalamnya ada gambar seorang ibu-ibu ya. Entah itu ownernya ya atau entah itu siapa. Enggak tahu ya. Dan untuk tekstur-teksturnya udah aku jelasin kayak yang tadi ya. Yang asli itu seperti apa. Oke, sekian aja buat kalian yang mau beli krim ini. Silakan langsung dipesan aja, nanti aku sertakan di link deskripsi di bawah. Langsung kalian klik aja ya buat kalian yang mau mencoba krim ini dan mau membeli yang asli ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.